Di tengah-tengah kita sudah hadir 12 Grand Finalist Element of the Year 2009. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya? Dan sesaat lagi kami akan mengumumkan nominasi dan pemenang The Most Photogenic dan The Best Acting Model. Ya, namun sebelumnya selama masa karantina Dewan Juri juga sudah menentukan 3 gelar lainnya, yaitu The Best Catwalk yang dimenangkan oleh Holly dari Jawa Timur. Dan selanjutnya adalah The Best Body. Untuk The Best Body ini dimenangkan oleh Dodi dari Kepulauan Riau. Dan The Most Favorite yang dimenangkan oleh Fadi dari Sumatera Selatan. Baik, selamat kepada 3 pemenang. Dan selanjutnya, untuk mengetahui The Most Photogenic Element of the Year 2009, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Nominasi The Most Photogenic Element of the Year 2009. Faldi, Sumatera Selatan. Henry, Sulawesi Utara. Dimas, Jawa Barat 1. Diharap maju untuk ke depan ya. Dimas dari Jawa Barat 1. Faldi dari Sumatera Selatan. Silakan bergabung bersama Dimas. Maju ke depan silakan. Oke. Dan berikutnya Henry dari Sulawesi Utara. Oke. Jadi lebih dekat lagi dengan penonton ya. Dan untuk pemenangnya The Most Photogenic. Henry Sulawesi Selatan. Kami persilakan kepada David Element of the Year 2004 untuk memberikan selempang kepada pemenang. Ya. Oke. Ini dia The Most Photogenic Element of the Year 2009. Baik. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan untuk kategori lain ya, Tari. Ya. Selama masa karantina ini Grand Finalist juga sudah terlibat dalam simulasi pembuatan iklan TV Element Platinum. Jadi mereka ini masih dites lagi, siapa tahu mereka yang akan jadi bintang iklannya ya. Nah, untuk itu siapa saja mereka dan bagaimana simulasi iklan TV-nya tersebut, kita lihat cuplikan berikut ini. Lebih dari sekedar whey protein. Element Platinum dengan kreatif memberikan ekstra tenaga dalam memaksimalkan pembentukan. Element, trust me, it works. Dan nominasi The Best Acting Model adalah Yudi dari DKI Jakarta 1. Silakan untuk maju ke depan. Dimas dari Jawa Barat 1. Dari Jawa Barat 2. Hadirin dan juga pemirsa, pemenangnya adalah Steven Jawa Barat 2. Kami persilakan kepada Friendly Element of the Year 2005 memberikan selempang kepada pemenang. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang kita. Oke. Oke, baik Nirgi dan juga para hadirin di sini dan pemirsa di rumah. Ini saatnya, sudah waktunya untuk kita mengetahui. Betul, siapa yang masuk 3 besar Element of the Year 2009. Baik. Boleh sekali lagi sebelum kita mengumumkan, beri tepuk tangan yang meriah sekali untuk 5 besar Element of the Year 2009. Dan yang lolos ke 3 besar Element of the Year 2009. Kami minta untuk maju ke depan.
Holly dari Jawa Timur. Baiklah hadirin dan juga pemirsa, masih ada dua orang lagi yang akan kita pilih dari lima besar Elemen of the Year 2009 ini. Untuk itu, Steven dari Jawa Barat dan Dimas dari Jawa Barat 1, silakan untuk maju dan berdiri di sisi kiri Holly. Kami persilahkan. Selanjutnya Yudi, DKI Jakarta 1 dan Raymond Sumatera Barat untuk berdiri di sisi kanan dari Holly. Aduh, Irgi, ini sekarang kita sudah melihat kelompok manakah nanti ya yang akan bergabung dengan Holly dan memasuki tiga besar. Elemen of the Year 2009. Oke, baik pemirsa, kita akan segera menentukan siapa dia. Semuanya gagah-gagah. Semuanya ganteng-ganteng, yang pastinya mereka juga qualified ya. Dan memiliki badan yang sangat luar biasa. Betul. Ini pasti latihannya cukup nih, cukup gila-gilaan ya. Baik, kita akan segera umumkan. Kita akan minta kepada Holly untuk bergabung ke salah satu kelompok di antara teman-teman yang ada di kiri dan juga di kanannya. Hadirin sekalian, Holly, kami persilakan untuk bergabung bersama Steven dan Dimas. Ini dia, tiga besar Elemen of the Year 2009. Dan inilah tiga besar Grand Finalis Elemen of the Year 2009. Holly Jawa Timur, Steven Jawa Barat 2, dan Dimas Jawa Barat 1. Luar biasa pemirsa, ini dia tiga orang yang akan terus berkompetisi untuk mendapatkan gelar Elemen of the Year 2009. Tandanya pemirsa, sejenak lagi kita akan segera mengetahui siapakah yang akan jadi pemenangnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Elemen of the Year 2009.